Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pembaca. Anda bersama saya Ikhwan Nazri dan ini adalah pandang pertama Zenfone 3. Ia mempunyai paparan skrin bersaiz 5.5 inci Super IPS dengan resolusi 1080p. Zenfone 3 ini menggunakan chip Snapdragon 625, RAM sebesar 3GB, storan sebesar 32GB yang boleh ditambah dengan SD card sehingga 256GB. Untuk kamera utamanya pula mempunyai sensor sebesar 16MP f2.0 dengan lampu flash dual tonar dan juga pemfokusan laser dan menyokong PDAF. Untuk pertama kalinya pada si Zenfone adalah OIS ataupun Pensabil Image Optical. Ia boleh menggunakan video HD penuh dan kamera hadapan untuk tujuan selfie pula ada sebesar 8MP f2.0. Kapasiti bateri yang terdapat pada Zenfone 3 ini adalah sebesar 3000mAh dan menyokong pengecasan pantas Quick Charge 3.0. Untuk maklumat anda, ia juga menyokong USB Type-C. Pada bahagian bawah kanan terdapat pembesar suara, di atas terdapat jack audio yang normal dan pada bahagian tepi kanan terdapat butang kuasa dan butang suara yang direka dari logam dan bukan plastik seperti yang terdapat pada Zenfone sebelum ini. Pada sebelah kiri terdapat slot dual SIM untuk nano SIM dan micro SIM. Oleh kerana ia menggunakan jenis talam hybrid, jika anda nak tambah storan, anda tidak dapat menggunakan kad SIM yang selebihnya. Dari segi dekaan, ia jauh berbeza dari Zenfone terdahulu dan lebih premium dan kemasannya mengikut perantiran yang berada dalam kelas pertengahan. Ia turut mempunyai kaca 2.5D dan sedap dipegang. Memandangkan pengimbas cap jari diletak di belakang, butang volume telah dialihkan di sebelah kiri. Ia mempunyai kaca Gorilla Glass 3 dan meskipun besar, ia masih selesa dipegang. Jadi sekian sahaja pandang pertama Asus Zenfone 3 untuk Amaz.my. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih.